Imam Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Beliau menulis dalam kitabnya yang bernama Al-Ghunyah bahwa Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Pertama Ra, yang kedua Jim, yang ketiga Ba. Rajab. Ra artinya adalah rahmatullah. Ra itu artinya rahmat Allah. Makanya bulan Rajab ini digelar sebagai Rajabul Asab. Rajab yang banyak ditumpahkan rahmat Allah kepada kaum muslimin dan muslimat. Rahmat Allah artinya adalah menurut bahasa kita kasih sayang. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan Rajab ini ditumpahkan begitu banyak kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Banyak ampunan yang secara cuma-cuma diberikan Allah kepada kita. Tanpa kita istighfar kepada Allah, tanpa kita tobat kepada Allah, tanpa kita mengakui salah dan dosa kita, Allah ampuni dosa kita berkat Rajab. Makanya Rajab disebut Rajabul Asab, Rajab yang ditumpahkan padanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Imam Wahab bin Munabbih berkata bahwa aku ada membaca di antara kitab-kitab yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini. Di antara yang kubaca itu adalah bahwa barang siapa yang di bulan Rajab membaca Allahumma ghufirli warhamni watub alayya 70 kali pagi, 70 kali petang hari, maka dia mati tidak disentuh oleh api neraka. Ini salah satu di antara sekian rahmat Allah yang diberikan pada bulan Rajab ini. Kadang alih amalannya dan kada panjang. Allahumma ghafirli warhamni watub alayya, Allahumma ghafirli warhamni watub alayya, Allahumma ghafirli warhamni watub alayya, Allahumma ghafirli warhamni watub alayya. 70 pagi, 70 kemarian. Siapa yang membaca, mengamalkan itu, kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang demikian itu biberkati hormati syahri Rajab dengan berkat kehormatan bulan Rajab ini.